Oke, ini limitnya udah mulai banyak orang. Oke, pantesan gue bingung dari tadi kok ngeliat atas jadi bawah. Dan oke, Kaguranya dia juga udah di mid, dia langsung ngambil midnya dulu, sementara Alice yang bakal ngambil ini. Oh, Alice gak temenan, kebalik. Kebalik ini, Volva, kebalik. Giliran kita tuh selalu kebalik, kenapa ya? Iya, mungkin ya gitu ya. Buat melatih kita. Buat melatih kesabaran, Pak. Oke, sementara Kagura disisakan spinner di bottomnya ya. Gue melihat apa yang gue lihat aja lah. Bottom, top lane, ya, yang ada di layar aja minimapnya gak peduli ya. Jadi kalau menurut Ines nih, untuk early game seperti ini bakal haras lagi nggak sih? Kayak tadi jauh headnya, kayak game sebelumnya. Sebenarnya kalau di sini, oh baru mau kita omongin tapi Fanny-nya udah langsung noel-noel. Iya, memang kalau di sini kayak Fanny, dia bisa banget untuk haras lu lihat Fanny-nya. Tapi harus flicker Cyclops-nya, dia kehilangan flicker kali ini. Bakal bisa dirusuhin lagi dan ternyata di mid, Koko Indonesia harus pulang karena memang terharas oleh Kagura. Well, Bushin kalah sama Kagura kah dia early game atau memang ada yang lain? Cyclops-nya first blood. Yes, tapi Alice di sini bottom dan berhasil mendapatkan satu kill lagi. Cukup baik dari kedua tim, sementara Kagura menjadi ke arah bottom lane. Bakal diambil kah? Bakal diambil. Yes, Alice-nya berhasil didapatkan oleh seorang Alpha. Sementara Fanny, dia juga masih balik. So, Jawhead masih belum level 4, masih menunggu level 4 dari Jawhead. Gue kayak nunggu apakah Jawhead-nya bakal se-annoying game Bronze Match ya. Game Bronze Match. Tapi di sini kita lihat Jawhead-nya tuh malah lebih sabar. Ya, sementara Fanny gagal mendapatkan Lucian. Revival dan juga Piggy Barracks kayaknya mulai agresif dari early game. Mereka kayak nggak peduli gitu apa yang terjadi sama diri mereka. Yang penting war. Lo lihat di sini Murphy udah nakut-nakutin dengan ejection. Ya udah ada panis. Kenapa kayak gini? Kenapa minionnya nggak dibolehin nyerang turret? Supaya lebih aman. Oke, Siropa Alpha udah connect dua orang terkena stun. Akan lapu-lapunya. Yes, masih coba dihajar Alice-nya. Masih Alice-nya nebein. Yes, mungkin bakal survive dengan Alpha yang bisa mundur ke belakang. Tapi yang overturn bakal kena ke arah Alice. Alice-nya nggak bisa survive. Kan masih ada turret. Dan ultimate-nya miss. Oh my god. Lapu-lapu masih bisa di-kill. Kali ini ada Gushen yang berhasil mendapatkan kill. Gushen mencoba mengejar Lolita, tapi masih ada Newman Shield. Damage-nya terblok dengan cuma-cuma. So Fanny masih berada di jungle musuh, bakal ngambil kayaknya, colong. Itu... Oh enggak? Junglenya dia, oh, Pak. Kebalik, Pak. Oh iya, Pak. Kebalik. Emang sedikit membingungkan, gak apa-apa. Kita mulai aja dulu. Oke, kita mulai lagi. Oke, where are you? Jawhead-nya masih nunggu dengan sabar. Ya, sementara Fanny sudah mulai mencoba menculik Lucian. Well... bagus sih, cuman Alice-nya berhasil melakukan stun, ultimate lagi kebuka. Tapi Thousand Pounder tidak disertai Hurricane Dash, stun lockdown karena Fanny gagal. Human Shield-nya berhasil ngeblok, ini area banget. Ngesut, semuanya di killing. Jadi blender kalau kata Babang Opa. Iya, jadi blender, Pak. Fanny-nya bener-bener muter, seret. Tiga orang mati, empat orang mati. Sisa Cyclops tadi barusan di mid. Well, kalau Cyclops nggak di situ bisa mati juga. Iya. Soalnya kombonya jalan banget. Newman Blast masuk, ngasih slow, dan Fanny-nya malah enak banget. Seret. Aduh. Langsung semuanya hilang. Iya, jadi blender, Pak. Bener-bener blender. So, Fanny coba Harassment lagi. Ada Cyclops kali ini, bodo amat. Energi habis. Kabur, udah ada Akai. Pak. Miss Steel Cable, tapi Ying yang overturn berhasil. Dibantuin. Yes, di oleh Uber, masih di Uber. Yes, Kaguranya berhasil mendapatkan. Yes, berhasil mendapatkan. Tapi lu lihat lapu-lapunya mau di-kill kali ini. Alpha, Newman Blast, ke arah seorang lapu-lapu. Bye-bye, lapu-lapunya. Terculik satu persatu, sementara ada Gushen dari arah belakang. Bener-bener dua tukar dua. Iya. Ini warnya atas bawah loh. Iya. Warnya atas bawah, bingung saya. Tapi revival lebih... unggul. Lebih cepat nge-push tower-nya juga. Mungkin karena mereka punya hero-hero yang memang bisa efektif untuk big war ya, untuk big war bareng ataupun war 2 lawan 3, 2 lawan 4 masih bisa gitu kan. Apalagi dengan adanya Fanny, dia mobile-nya cepat banget. Mobilitasnya tinggi sih. Oke, Gushen, dia bisa salah jalan, ada Jawhead juga kali ini. Jawhead yang salah jalan ternyata. Jawhead yang salah jalan ya. Aduh.
gila 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 gila. Masih nungguin Turtle, akankah di toel-toel? Ya mungkin akan di toel-toel, tapi gue rasa dari seorang Lolita dia bakal dikejar. Dia akan mencoba melihat apakah Turtle bisa diambil sama dia atau enggak. Tapi jadinya enggak, mereka kayak mundur perlahan, mundur cantik. Iya mundur cantik, dan buat kalian di rumah lagi-lagi gue mau ingetin. Ini best 3 dan 3 orang terkenal stun Hurricane Dance-nya masih gagal kali ini bisa mencapai 2. Dua combo yang sangat baik dari Alice dan juga seorang. Oke, berhasil mendapatkan satu kah? Yes, berhasil dapat Alice ternyata. Tidak ada yang mati dari revival, mencoba melakukan charge jauh head. Dia mencoba mengejar Akai kali ini, roketnya tidak mengenai siapa-siapa. Sementara Gusion dan juga Lapu-Lapu berhasil mendapatkan kill atas Alpha. Tapi langsung di revival di sini Noel Turtle-nya. Cyclops kayak udah ngelihat, oke Cyclops dia mau ngapain udah nggak bisa. Sementara Fanny mencoba mendapatkan Lapu-Lapu. Oh, Steel Cable lagi-lagi mencoba mengincar tapi tidak sampai kali ini. Kabur, bener nggak sampai. Oke, ini jadi India kan? Jadi India. Jadi India. Oke. Udah cukup. Muter-muterin kolam. Ya kan? Muter-muterin kolam. Percuma. Oke, ini bisa diambil. Nggak terkena stun, tapi langsung saja di Ares masih ada free dari Kagura. Sementara Jawed terpental ke belakang. Knockback terus-menerus, tidak peduli. Mau ada apapun juga Newman Blast yang belum dikeluarin. Tapi ini overturn berhasil dapat. Sementara Jawed mencoba mengincar. Fanny berada di bottom. Mencoba mengincar Lapu-Lapu. Well, masih belum kena apa-apa. Sementara Kagura masih mencoba mendapatkan Cyclops tapi yes, gagal. Masih gagal, Lucian. Dia melihat ada Alpha dan Starlock dan udah mulai connect di Blink Strike. Lagi-lagi di Blink dan berhasil dapat dengan dagger yang sangat baik. Perlahan udah mulai nyusul networknya. Iya, perlahan bosku-bosku ini mulai maksud gue nomor satu Indonesia atau PJ Barat sudah mulai baik jalannya. Tapi lagi-lagi revival seperti yang tadi kita amati. 2 melawan 3 juga bisa, 2 lawan 4 juga kuat gitu kan dengan adanya mungkin Lolita atau Lolita Jawhead. Ya Lolita Jawhead atau Lolita Fanny udah bisa gitu. Sementara Lolita bosku dan yes, boom! Terkena stun 4 lawan 1 kali ini, 3 lawan 2 ternyata. Ya masih santai. Alice-nya masih bisa kabur. Sementara Gusion dari belakang udah di bush, gak bisa ngeliat siapa-siapa. Fanny masih bisa kabur. Ini kita harus mulai nge-push tower sih sebenarnya untuk PG Barak. Iya. Yeah. Sementara gue rasa kayak PG Barak sih udah adem banget. Alphanya udah punya item. Lu bisa lihat di sini kayak Alpha dia itemnya sudah mau jadi endless battle. Dia udah punya life steal, 2 buah life steal sementara Akai mencoba menjepit. Tapi enggak ada damage tambahan. Tidak ada follow up damage. Tidak ada follow up damage sama sekali, kayak teman-temannya masih butuh farming. S-Dog atau PG Barak S-Dog, apa yang mereka lakukan? Super Dog. Mereka mau nggak mau kayak harus ngegeng berempat. Oke, Alpha. Rario Alpha dengan Super Alpha, dengan Alpha yang sangat dikejar. Starlock udah connect. Gila. Bye Alpha. Butuh 4 orang ngeciduk, satu pemain dari... Oh, Lapu-Lapunya juga berhasil diculik ternyata di top lane. Sangat baik. Ya, top lane lah ya. Bingung ya Pak, kebalik soal MF-nya. Sementara Alice, okay, dia bakal kemana? Dia tetap mencoba mengincar minion doang. Gak ada yang overturn. Sementara Lolita sudah maju ke depan bersama Fanny juga Fanny. Fanny-nya terciduk dengan Hurricane Dance dari Akai. Alice dia masih mencoba farming di sini. Kayak Alice masih butuh item sih. Alice-nya masih melakukan push sedikit biar kalau ada minion dari red team yang masuk, nggak terlalu gampang ke tarot ya. Iya. Sementara Akai bakal bertemu dengan Jahed lagi-lagi. Ada Jahed, Lolita juga belum melakukan charge. Sementara Alice masih ngeblink keluar. Gusionnya di atas di kepung, Pak. Oh iya, Gusion. Mana Gusion? Oh, Gusion berhasil diambil ke belakang. Oh, kabur dia ternyata. Yes, sementara Kagura berhasil mendapatkan Cyclops bersama dengan Alpha. Tapi mereka berhasil mendapatkan satu turret. Iya, kayak Fanny dari tadi nggak berhenti jalan sama sekali dan juga untuk tim revival mereka gua nggak ngerti mereka nggak farming apa gimana ya, mereka kayak di semua lane yang ada hero nya diserang loh. Bener tapi dia jalan terus Pak. Iya, sementara gua lihat Hawk dia benar-benar terjepit kali ini. Hurricane Dash mementalkan 5 pemain dari tim revival tapi nggak peduli, bisa selamat Pak, nggak peduli. Sementara Lapu-Lapu berada di Bush. Kenapa dia diam, Pak? Iya, nggak tahu. Itu dia pertanyaan. Enggak. Halo. Mungkin dia kayak nunggu momen gitu sampai teman-temannya deket sama dia, baru dia mau maju. So, ya.
Ini yang gue lihat, ini yang gue lihat. Lapu-lapu. Ini dia, yes. Dia terciduk. Bakal diharas dan udah ada Gusion, tapi Gusion yang gak mau perang. Sementara Fanny dari belakang mencoba melakukan steel cable yang sangat cepat. Dan lampu-lampu bakal diambil. Lampu-lampunya tetap ya, masih bisa kabur. Tapi ada Fanny, bakal diculik kali ini. Bye-bye. Gak bisa ngapa-ngapain lagi. Ya, sementara Alpha berhasil kan dia mendapatkan kill. Masih belum, Alice masih bisa kabur. Sementara masih coba dikejar oleh Jawhead. No, Jawhead lebih memilih recall. Jawhead lebih memilih recall, sementara di mid. Nah, Cyclop masih aman aja. Fanny akan mencoba terus mengejar Gusion. Iya, iya. Tapi ini ada dua, ada tiga. Gak bisa ngapa-ngapain. Terlalu greedy. Ini greedy banget sih. Mungkin dia pede pas sebenarnya. Dia nggak mengira ada Cyclop dan juga Akai di situ. Nah, tapi ini kapan berhenti warnanya ya? mereka kayaknya revival benar-benar mau ngepres si PG Barak Superdog ini supaya mungkin tahan-tahanan mental kali pak. Tahan-tahanan mental, tapi lu lihat di sini kayak Alice nggak bisa ngapa-ngapain lagi dan tiga pemainnya berada di belakang. Sementara Lolita, Human Blast hanya kena ke siapa, nggak kena ke siapa-siapa, di cancel dong. Dan berhasil melakukan stun terhadap Koko nomor satu Indonesia dan dipentalin lagi. Dan lampu-lampunya nggak berdaya, hanya bisa melakukan stun terhadap dua pemain dan dari Lord Revival. Dan Lordnya udah mulai menghancurkan turret. Yes, tapi lu lihat Lolitanya masih berada di depan Jawhead, mencoba menghabisi pemain Koko. Oh sorry, ada Akai juga yang berhasil dihabisi. Kali ini chance-nya mengarah ke arah lampu-lampu. Lampu-lampunya nggak bisa kemana-mana, pak. Coba kabur ke belakang. Buset, sementara Kagura mengejar Cyclop. Kagura masih ngejar Cyclop, pak. Di base lo ngejar Cyclop. GG. Gila. Ini sih benar-benar non-stop war sih.